Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Nah pemirsa, apa kabarnya sore hari ini? Tentunya kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan. Nah kembali ya, ini bersama Sahabat Al-Arif Blora, kita ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual belusuan desa di wilayah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita berada di kawasan Desa Ngembol, Kecamatan Mbokorjo, Kabupaten Blora. Seperti apa sih situasi desanya? Yuk kita akan belusuan ke pelosok-pelosok ataupun ke lorong-lorongnya. Ini situasi di lorong-lorong desanya, kawasan Desa Ngembol. Di depan ini merupakan bangunan SD Negeri Ngembol. Dan perumahan di kawasan sini rata-rata dekat dengan kawasan persawahan ya. Di depan itu merupakan hamparan luas dari persawahan warga. Dan yang terlihat warnanya merah-merah di atas itu merupakan genting-genting dari rumah warga. Sengaja kita blusuk ke lorong-lorongnya untuk menikmati suasana pedesaan yang ada di kawasan sini ya. Ini walaupun blusuk lorong-lorong kecil, tapi alhamdulillah jalannya ini sudah di papeng. Ini suasana rumah di pedesaan. Sebagian besar rumah warga di sini terbuat dari kayu jati ya. Seperti ini suasana di pedesaan. Nostalgia menikmati suasana di pedesaan. Nah itu sepertinya ada orang yang punya kerja ya, di sebelah sana itu ada suara son ataupun salon, mungkin ada yang punya kerja. Kita nanti coba akan mengeceknya, duwe gawe apa sih kok bikin penasaran. Yuk kita mlusuk lagi. Gak pak, masih terus berkeliling sampai ke lorong-lorongnya, blusuan ke pedalaman. Nah tembusnya jalan ini. Sambil menikmati suasana pedesaan yang ada di wilayah Desa Ngembol, kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu menonton, like, komen, dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Dan bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini, kita ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe dan ditekan lonceng ataupun tombol notifikasinya di bawah ini ya, sehingga tidak ketinggalan jika ada info-info terkini dari Sahabat Al-Arif Blora. Nah ini di depan kita ini ada sesuatu yang menarik ya. Ini merupakan tanaman tembakau. Jadi ternyata di sini selain petani jagung, padi, di sini juga ada yang bertanam tembakau yang hijau-hijau seperti itu. Dan ini mungkin proses pengeringan daunnya mungkin ya. Proses apa namanya, biar daunnya kering terus untuk distorkan ke pabrik rokok, mungkin ditaruh di dalam lokasi seperti ini ya. Pokoknya seru sekali, banyak cerita dari kawasan pedesaan yang ada di wilayah sini. Nah ini di depan sebelah kanan ini sayang rumahnya tutup, jadi kita nggak bisa main ya. Suasana di Desa Ngembol.
kita berada di kawasan pemukiman warga yang dekat lokasi persawahan ya. Salah satu ciri khas warga sini itu menumpuk jerami pada saat musim kemarau karena untuk pakan dari ternak mereka, yaitu pakan dari sapi. Seperti di depan kita ini ada tumpukan jerami yang berada di samping rumah. Jadi pemirsa, desa Gembol ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Bogorjo yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Desa Keteringan, Kecamatan Jiken. Ini kita berjalan pelan-pelan. Suasana siang menjelang sore hari seperti ini, warga persiapan pada berangkat ke sawah ya. Yo, Mbak. Sekali lagi kita ingatkan kepada pemirsa, sambil blusukan desa menikmati suasana di pedesaan, kita ingatkan agar tidak lupa untuk mensubscribe dan juga menekan lonceng tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan jika ada info terkini dari Sahabat Al Arif Blora. Monggo Bu, derek langkung. Nah, ini kita terus berjalan ke arah sini. Mbah Amit nggih, Mbah? Sampai pol mentok sini. Nah, itu sudah masuk kawasan hutan-hutan. Itu ke sana sudah masuk kawasan hutan-hutan, mungkin bisa tembus wilayah Ngapus Keteringan ya. Nah, itu di depan itu bisa kita lihat ya. Itu kawasan hutan-hutan yang di sebelah sana itu sudah masuk wilayah Desa Keteringan, Kecamatan Jiken. Sangat terlihat apa namanya? Gersang pada musim kemarau seperti ini, dan di depan ini merupakan tanaman dari sawah warga yang ditanami oleh yang ditanami tanaman jagung tapi sudah dipanen ya. Jadi tebunnya masih seperti itu di depan itu. Nah, demikian ya pemirsa, blusukan kita pada siang menjelang sore hari ini di kawasan Desa Gembol, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pokoknya jangan bosen-bosen jika kita ajak blusukan, dan semoga videonya bisa bermanfaat ataupun bisa menambah informasi dan juga referensi bagi pemirsa dimanapun berada. Ini ada yang pulang, Pak. Pulang dari sawah mengambil pakan untuk ternaknya. Konten kita tutup sampai di sini ya pemirsa. Mungkin ada yang pernah tinggal di sini atau pernah melintas di kawasan sini, semoga videonya bisa untuk nostalgia tombok kangen kampung halaman. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat segeru waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.